Kalau mau cakap tuh kasih terang sikit, Mbak. Kalau pasal yang cispak dia bilang terang pula kau cakap. Semua apa orang tahu kali itu. Ah, sudahlah Butet, aku mau boros. Dari kau iyalah. Tapi jangan lupa kirim salam saya sama mama tua. Wah, eh kau ini. Ais, pura-pura lagi. Si Ayula, anak kau tuh. Sini sajalah, darling. Depan sikit lagi. Aduh, samaklah, darling. Samak pun, tapi nampak juga batu. Wah, iyalah. Tapi bekas-bekas orang sudah pula nih, darling. Baru saya perasan, no. Ah, bakal sama, Bani. Eh, bagus lagi kita pergi membodok bikin curiga yang tidak menjadi-jadi ini. Eh, jom, Butet. Siapa di sini, Cuk? Macam yang jurang tadi tuh, cari pakis. Belum balik lagi. Aduh, jurang ini. Wah, itu apa lagi? Ayo kita jalan mereka, kita. Hai, dari kepergian kami sampai kebalikan kamu masih di sini lagi? Ini kami tahu ini, kamu mau tunggu malam kan? Halalah, jam berapa baru kamu dapat masak kamu orang punya pakai sini? Mau petang sudah. Hei, apa juga masalah kamu dua ini? Hah? Sudahlah pakai sebut campuran. Lagi-lagi, satu orang Tinggu Barat. Yang satu pula, Tinggu Timur. Apalagi? Satu orang Tinggu Timur. Hai, macam ada bau-bau cemburu sejak cara kau baca kapan ini. Hai, macam siok kau ini cerita. Coba dia kamu kau cerita, apa dia kau nak cerita itu? Gitulah itu, sikit-sikit cemburu. Padahal satu kampung. Begini baca cerita dia itu. Cari pakis ya? Iya. Wih, saya enggak tapa tadi terkejut saya. Di mana ini? Di sana, itu tempat saudara mau beli barang sedikit.
Ba, kirim salam bini kau ah. Lama sudah tidak jumpa dia. Ba, wanan saya kasih dia lah. Baru saya perasan laki dia kok cemburu pula ini. Ah iya susah ini. Betul cakap Pak Buta toh? Yes, kau nih Budi. Ini kerja gak juga kan, jadi spy itu. Nah, lapar sudah kau itu. Bawalah bini kau balik. Sampai rumah, mandi sama-sama, makan sama-sama. Dan yang paling penting, bawa manis-manis muka lah kamu. Betul Kak Putih? Wih, betul sih Kak Putih. Nah, mainlah kalau begini. Bah, mari saya balik daling. Alhamdulillah. Banyak bikin panas juga kalau dalam bawah cemburu kan. Nabi tenaga kerja, wey. Pak, masak sedap-sedap ya. Nanti saya datang rumah, kita boleh makan sama-sama. Mau juga sekali-sekala nih rasa masakan-masakan bini kau. Ih, betul. Apa kau cakap? Hei, kenapa nih Putih? Hah? Nah hidup nih Putih. Baru masalah lah kita dua ini. Tulak. Hah? Tulak. Hei, ini sedikit masalah kalau Putih. Ini sedikit masalah kalau Putih. Tulak.